kita pilih aplikasi Brimo. Tunggu sebentar. Kemudian masukkan username dan password Brimo. Kemudian masukkan password. Klik selesai. Kemudian login. Beri dukungan agar kami terus berkarya dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada menu utama, kita pilih itu beli dan bayar. Beli pulsa, top up GoPay, PLN prabayar, cetak token PLN, dan top link aja. Oke, kita pilih pembayaran. Kemudian sana ada Briva, kartu kredit BRI, kartu kredit bank lain, Telkom, maskapai, tiket kereta api, BPJS, cicilan, finance, dan tagihan listrik, PLN non-taglis. Kita pilih tagihan listrik PLN. Kemudian kita pilih sumber dana, itu rekening utama. Kemudian masukkan ID pelanggan atau nomor meter. Oke, kita masukkan. Oke, 533 410 625 375. Klik selesai. Kemudian pilih lanjut. ID pelanggan 5334106253375 atas nama Skardi. Kemudian simpan untuk transaksi selanjutnya. Oke. Kemudian klik lanjut, tekan tombol lanjut. Sekali lagi klik lanjut. Tunggu sebentar. Sumber dana 4216 sekian sekian sekian. ID pelanggan 5334106253375 atas nama Sukardi. Total lembar tagih 1 bulan Agustus tahun 2019. Nominal tagihan Rp83.459. Kode promo. Oke. Terus masukkan info keterangan. Oke, kita coba ada promo apa tidak. Kita kembali ke promo. Promo tadi nggak muncul, saya nggak masukkan. Kemudian deskripsi, masukkan info keterangan. Kali ini ke saya itu bayar listrik Agustus. Klik selesai. Kemudian tekan tombol konfirmasi kalau sudah benar.
Okay. Mungkin sebentar. Ada menu konfirmasi. Kita ada sumber dana, ID pelanggan, nama pelanggan, total nomor tagihan bulan Agustus. Deskripsinya ada. Kemudian nominal bayar Rp83.459. Biaya administrasi Rp3.000. Terus total transaksi Rp86.459. Kode promo karena tadi ya ada. Oke. Kalau sudah benar, kita tekan tombol lanjut. Kemudian masukkan password. Selesai, kemudian klik tombol lanjut. Mohon menunggu. Oke, transaksi berhasil. Bayar tagihan listrik Rp83.459. Struk pembayaran tagihan listrik ID pelanggan 5334106253775 atas nama Sukardi. Bulan tahun Agustus 2019, standar meter, nomor referensi, PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah. Arit bank 3.000, total bayar Rp86.459. Terima kasih. Oke, cukup sekian dulu tutorial. Oke, kita simpan. Kembali ke halaman utama dan kita log out.